Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Mak Fezan. Kau dah lama dah tak ada video. So, sebab sekarang ni kita dah sibuk bekerja, dah mula balik rutin yang kita buat dulu-dulu tu. Dah anak pun dah sekolah. Jadi kuranglah sikit masa untuk kita nak buat video ke apa kan. Tapi malam ni aku rasa aku ada sikit masa. Jadi aku ingat aku nak masak. Jom teman aku masak sambal soto. Okay, sekarang ni aku tak adalah nak letak bahan bukan-bukan sangat. Aku cuma letak simple je. Bawang putih, bawang merah, sotong, bahan perasa, nantilah kita setelkan macam mana kan. So, masa sekarang ni mungkin kurang sikit video, tapi aku mula nak buat balik. Mungkin dalam 3-4 hari ni aku akan ada up video lah. Okay, kalau macam aku lebih suka guna bawang putih lebih sikit. Bahan tak berapa banyak dekat rumah, jadi aku pun masak cincai-cincai je untuk perut sendiri makan. Jadi itulah, kalau macam ni aku nak bagi dua, separuh untuk aku tumis, separuh lagi untuk aku letak masa dah siap nanti lah buat ring. So yang ni aku potong. Yang ni pun sama untuk aku tumis nanti. Alright, so yang ni aku nak potong ring. Potong ring untuk aku tabur nanti. Just potong besar-besar. Dah cukup macam ni. Alright, okay, jom. Okay, kulit aku dah panas. Mula-mula aku nak masukkan yang kita potong tadi ni. Kita tumis dulu. Tumis dia sampai dia naik bau sikit. Ni sikit. Dia ada macam garing-garing sikit. Tak payah lama sangat. Agak-agak dia dah macam naik bau sikit. Lepas tu aku masukkan serai. Aku kalau masak apa-apa biasanya aku suka masukkan serai. Buat-buat dia tambah-tambah wangi sikit. Lepas tu aku masukkan cili blender, lada kering yang aku blender. Tumis dia sikit bagi dia garing sikit. Biasalah nak makan untuk diri sendiri ni tak susah sangat, dia campak-campak je. Aku letak tomato sikit. Chili sauce. Bagi satu, kalau aku masak sotong ke apa kan, aku suka letak sos tiram. Letak sos tiram, baru nampak warna dia naik sikit. Sedikit kecap untuk tambah warna.
Cukup tambah sedikit garam. Sedikit bawang perasa. Dia dah macam garing-garing, dah sikit tu kan. Aku akan masakkan sotong. Sebab aku ada orang bagi tahu sotong ni tak boleh masak lama. Kalau masak lama dia jadi liat. Sebab aku bukan pandai masak. Jadi kita dengar je cakap orang yang dah pergantara masak. Masuk. Tambah sikit air. Tak payah banyak sebab nanti sotong akan keluarkan air dia sendiri. Okey, kita tutup sekejap bagi dia masak. Sekejap lagi kita tengok balik. Okay, dia dah naik bau sikit. So sekarang ini bawang yang aku potong ring, campur dalam. Aku rasa dia pekat je sikit. Sebab dia macam dah tuai sotong macam tu kan. Jadi aku rasa dia pekat sikit. Jadi nampak lawa sikit. Dah nak siap. Tapi aku nak kuah dia tu agak pekat sikit. Ini sambal tadi yang aku buat tadi. Terima kasih.